Okay, assalamualaikum guys. Welcome back to Main Adam Channel. Okay, so hari ni hari Jumaat. Sekarang jam 8.42 pagi. Dan seperti mana dapat tengok sekarang ni, saya berada dekat Mitsui Outlet Park Sepang. Okay, so hari ni saya nak buat first test run untuk jentera ni. Ini daripada Chassis TT02B. Okay, sebelum ni saya dah pernah buat video unboxing. Okay, dan ada sikit sebanyak lah video-video yang siri sebelum ni. Okay, semuanya hari ni just first time saya nak try run pakai standard stock. Okay, so kalau tengok dekat dia punya ni, suspension pun masih lagi original, tayar pun masih lagi original, chassis apa semua, bearing pun masih lagi bearing plastik. Okay, so ni kiranya just plug and play lah. Cumanya yang tambah dekat bahagian belah dalam dia ni yang beza sikit lah, sebab ya, kita biasalah, sebab chassis ni tak didatangkan dengan servo, tak didatangkan dengan ESC dan juga bateri. Okay, so untuk bateri hari ni saya pakai buka sikit tengok. Okey, ini daripada jenis 5100 mAh, daripada jenis 2S lipo bateri, 7.4 volt dan 70C. Okey, so nanti kita tengoklah macam mana dia punya performance dia bila kita test run nanti. Okey,
Okay, so sekarang dah pukul 9 lah pun. Okay, just to wrap up apa yang kita buat hari ni. Okay, so far so good. Memang saya sangat puas hati. Memang seronok sangat-sangat dapat main dengan TTO2B ni. Okay, memang dah lama sangat dah mengidam nak main jendera bagi ni kan. Okay, so anyhow untuk first run ni kan, memang saya dapat rasakan masih banyak lagi ruang apa tu untuk modifikasi yang boleh kita buat lah untuk bagi performa dia lagi up lagi. Okay, macam-macam lagi. Sekarang ni banyak mostly parts dia ialah plastik ke. Kita tak ada pakai parts carbon, belum ada pakai parts yang metal ke lagi, apa semua yang lightweight ke, yang bearing pun semua plastik lagi, belum kata yang besi. Cumanya saya rasa nak kena setting balik dia punya apa tu, servo. Okay, sebab dia tadi kan kalau tengok kan kereta banyak tarik ke kiri. Okay, walaupun dekat sini dah trim steering dah pergi sampai 100% dah. Okay, saya pun tak pandai sangat lagi, kita pun masih lagi newbie dalam dunia RC ni kan. So mungkin saya kena try tengok balik apa yang problem. Itu satulah dekat dia punya steering dia kan, banyak tarik ke kiri, dia tak boleh nak run straight. Untuk distance dia memang jauh sangat-sangat. Kalau tengok tadi memang boleh-boleh pergi sampai ke hujung parking tu. Saya tak pastilah berapa jauh jarak dia tu kan. Sebenarnya 100 meter saja tak? Mungkin lebih. Okay, siapa yang boleh agak tolong bagi tahu kat ruang komen. Okay, so memang jauh lah daripada distance. Walaupun saya tak tarik dia punya apa tu antena tu keluar kat sini. Supposedly kena tarik kat sini kan, tebuk lubang. Tapi saya sorok lah dekat belah dalam bahagian body. Tapi dia punya distance masih lagi boleh sampai lah. Dan last thing is dari sudut dia ke depan tak ada masalah dah. Cumanya dari sudut ke reverse. Okay, kalau perasan tadi dia ada stuttering sikit. Saya tak pasti problem kat mana. Mungkin bahagian dia punya drive shaft ke, dia punya apa tu, apa dah nama part belakang saya, benda tak ingat. Tapi itulah, saya rasa ada benda nak kena buat balik lah. Sebab bahagian reverse dia stuttering sikit, bahagian ke depan dia dah semua dah. Okay, cuma okay, so itulah sikit sebanyak apa boleh saya komen untuk first test run hari ini. Okay, anyway, thank you pada siapa yang dah tengok sampai ke hujung video ni. Jangan lupa untuk support saya dan tekan butang like dan juga tekan butang subscribe. Okay, insyaAllah semoga kita bertemu lagi dalam episod yang seterusnya. Okay, last nyaman melalui mainan. Assalamualaikum.